Pada event ini, turut juga diramaikan dengan hadirnya para sponsor nih guys, seperti Intel, ViewSonic, Asus ROG, Logitech G, Plantronics Gaming, Razer, Sedus, SteelSeries, DT Esports, and NV Locket. Ini adalah pemain di belakang gua ini sekarang ada pemain-pemain PBNC dan mereka tuh hebat-hebat banget loh. Betul dong, hebat-hebat banget. Pertandingan final PBNC ini berjalan cukup sengit nih guys, dengan aksi kejar-kejaran skor yang cukup ketat antara N1CS dan tim Guardian Force. Tim N1CS yang tahun lalu berhasil membawa pulang hadiah uang tunai senilai 1 miliar rupiah awalnya membuka laga final dengan aksi perlawanan yang cukup agresif hingga membuat mereka unggul 1 poin di atas tim Guardian Force di babak pertandingan pertama. Posisi N1CS yang awalnya lebih unggul mengalami perubahan menjelang pertengahan putaran match kedua. Guardian Force yang perlahan mulai bisa membaca strategi tim lawan lalu membalikkan kondisi dengan pengejaran skor yang ketat hingga kedudukan menjadi seimbang antara kedua tim tersebut. Pertandingan final antara N1CS dan tim Guardian Force ini diakhiri dengan skor 7-5 oleh tim Guardian Force sebagai pemenang PBNC 2016 dan mereka berhak atas hadiah uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Selain itu, pada acara PBNC 2016 ini juga turut hadir performance dari JKT48 yang merubah suasana tegang di event ini menjadi semakin meriah.